Seterusnya, apakah aplikasi menarik sepanjang minggu ini? Mashable.com menyenaraikan 5 lagi aplikasi menarik untuk dimuat turun. Aplikasi IMDb ini bukan sahaja memaparkan informasi mengenai filem, malah anda juga dapat membeli DVD dan cakera Blu-ray siri drama TV dan filem kegemaran anda menerusi fungsi sokongan Amazon Mobile. Dan bagi pengguna di Amerika Syarikat, mereka boleh membeli tiket wayang secara terus menerusi aplikasi ini. IMDb bekerjasama dengan Fandango untuk sokongan tersebut. Aplikasi jaringan sosial berasaskan lokasi ini amat sesuai bagi mereka yang suka berkawan. Tinder menggunakan koordinat GPS bagi mengenal pasti pengguna Tinder lain yang terdekat. Jika ada pengguna yang ingin berkawan dengan anda, Tinder akan memperkenalkannya dan anda boleh bertukar-tukar mesej menerusi aplikasi ini. Ruby for Reddit adalah sebuah aplikasi klien yang mudah dan senang digunakan bagi pengguna iPhone. Baru sahaja dilancarkan minggu ini, aplikasi ini membolehkan anda mencari kandungan Reddit. Ia sangat mudah digunakan dan mesra pengguna. Anda juga boleh berkongsi pautan kandungan Reddit, memberi dan melihat komen oleh pengguna Reddit yang lain. Aplikasi seni visual collage ini merupakan satu inovasi bijak dan dapat mengimbas gambar berwarna dengan menggunakan teknologi augmented reality dan menukarkannya ke dalam image 3 dimensi. Berbeza dengan aplikasi mewarna yang lain, Color membolehkan anda mewarna sesuatu imej ke dalam bentuk animasi. Setelah sekian lama menanti, akhirnya Google melancarkan Google Maps 2 untuk peranti iOS. Aplikasi ini menampilkan pelbagai sokongan Google Maps untuk peranti mudah alih seperti arahan perjalanan, maklumat pengangkutan awam serta navigasi trafik. Ia turut memperkenalkan fungsi baru iaitu Explore yang membantu pengguna mencari tarikan menarik setempat tanpa perlu menaik untuk mencarinya.